Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Julhak. Kali ini saya akan meng-share cara install ROM Mocha Android 10. Nah, sebelumnya juga saya sudah meng-share Android yang versi Android 9-nya. Nah, sekarang saya akan share juga untuk yang versi 10-nya. Seperti biasa, sebelum masuk ke inti videonya, bagi yang suka dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bahannya cuman dua. Yang pertama ROM-nya, yang kedua Open GAPS. Jika sudah masuk ke TWRP, langsung kita install. Nah, jika sudah masuk ke TWRP, kita langsung wipe saja. Centangkan semua kecuali internal dan micro SD. Nah, jika sudah, kita install ROM terlebih dahulu. Habis itu kita install Open GAPS. Nah, jika sudah terinstall, langsung reboot sistem. Nah, di sini saya akan percepat supaya masuk ke home screen-nya saja. Ini dia tampilan home screen-nya. Nah, untuk bug-nya bisa kalian cari sendiri. Nah, di sini saya akan coba untuk
menyalakan lampu flash dan juga hotspot. Apakah bisa nyala? Nah, di sini hotspot bisa nyala. Untuk lampu flash, di sini nyala juga, lampu flash nyala. Nah, sekarang kita tes kamera. Kameranya juga jalan. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.